aku njaluk tolong ya sampean tampani ya. Apa wi? Gawe tuku rokok. Gawe tuku rokok tok eh. Ya, digawe tuku rokok tok eh. Jangan lupa di subscribe. Subscribe. Ya, channelnya ya. Channelnya Sindelonan. Channelnya Set Tonal. Aduh. Ya Allah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini tadi saya gempur sampai jam 6 habis maghrib guys ya. Barusan selesai menata-menata ruang-ruangan. Dan alhamdulillah saya mau pamit, mau pulang ke Kediri. Ini sudah habis maghrib. Piye Mbah Pini perasaannya sampai nomai wis resik kayak gini ki? Ya perasaannya ya wis seneng banget ditandani anaknya. Lah kamare ngene iki terus piye? Wis seneng. Turu angker. Lah turu angker. Terus saiki jogane ora rapati serumpel to? Gak wis gak patah nyandung-nyandung. Ya aku dengane kesandung dibonah kaya ngene iki. Lah iya saiki kan wis gak nyandung. Lah ngesuk Mbah Pini iki rong sepiro? Ngesuk isih tak semen meneh. Sesuk. Heeh, tak mlester meneh. Ya, matur. Dadine ben apa jenarane? Ben sampean mlakune penak ning dapur. Engko dapur kok tak ratakne meneh. Aku ora dijak piye to iki? Lah kene ndi mu? Wah, sorry guys, kemeng aku jane guri ya. Heeh. Aduh. Ya aku arep bali sik Mas Kring. Apa balik? Balik, heeh, balik. Balik saiki engko. Heeh, balik saiki. Wah, ya. Dadine alhamdulillah ya, berkat dukungan kalian semua. Berkat apa namanya itu request-request, saran dan masukan, alhamdulillah saya sangat menyukuri ini kamar Mbah Pini sudah nyenyak dan sudah beres semua. Wes enggak piye ya guys, enggak pateng semrawut padang. Besok tinggal apa namanya itu membenahi jogane dimlester meneh. Yo ngene Mas, kita potong. Sepurane guys, kita potong ya. Jadi di sini aku mau ucapne banyak ucapan banyak terima kasih kanggo sampean ya. Jadi ndek kene iki sebagai ucapan matur nuwun iki aku istilahnya gimana Mas ya? Kasarane iki ya wis jelas kok. Piye ya? Aku iki cuma anu tok ya. Yes. Aku njaluk tolong ya sampean tampani ya. Apa wi? Gawe tuku rokok. Gawe tuku rokok tok eh. Ya, digawe tuku rokok tok eh. Ora to. Iki sebagai ucapan matur nuwunku ndek sampean. Ngene. Aku nulung awakmu ikhlas. Ikhlas, ya. Ikhlas lahir batin. Ya. Aku malah tersinggung kowe ngetokne duit kok ngene iki malah tersinggung. Loh, ngene iki. Aku enek keniatan koyo ngene, aku nulung maksud iki iso nyemen, iso punya inisiatif pengen nyemen ini sampean bantu nyemen mergo aku melas keadaan Mbah Pini. Yeah. Itu yang pertama. Yang kedua, aku melas keadaan Pak E. Itu yang kedua. Yang ketiga, aku melas keadaan sampean. Sampean butuh yang namanya wawasan, butuh yang namanya apa namanya itu? Omongan lah, omongan yang positif tinggi omah. Yo gini loh Mas. Ini aku ikhlas banget, enggak enak jeneng aku tumpang tindih terus njaluk bayaran, mohon maaf. Yo gini, ya. Bukane apa yo? Bukane apa? Terus yo sampean kan wis meluangkan waktu ndek kene sampai tahun dino. Insyaallah ikhlas. Waktu ya. Iya. Sampean yo meninggalkan pekerjaane sampean. Wis enggak usah dipikir, meninggalkan keluargane sampean, ya kan? Lah, aku ndek kene iki istilahnya apa yo? Aku maaf guys ya. Iki tanpa diduga, Cungkring punya pikiran koyo ngene iki arep ngekeki pesangonku, ngono lho. Lah saiki gini lho guys, ya, Mas Bagus sendiri di rumah punya tanggung jawab keluarga. Dia meninggalkan pekerjaannya. Lah nek mosok dhek mbantu aku. Aku gak duwe niatan inisiatif ya sebagai ucapan matur nuwunku tok lah. Wis ngono ae. Wis ngene. Gore tak tampa dhuwit. Ya gelem gak gelem kudu sampean trimo, sampean tampa. Dhuwit tak tampa guys ya. Tapi tak balik nene. Ngesok gini tuku semen. Gini ngelantai gini Mbah Pini. Wes tak apa tau wi. Tapi tak balik nene atas namanya Mbah Pini. Mana ditukok no apa nukok no semen. Ya. Tukok nih semen. Berarti semen tukon kene ngono loh. Tak iwangane neh. Yo. Paham? Duwe tak tampani. Tapi tulung sesok tukok no semen. Yes. Berarti. Taman. Terus ya maksudnya garap sa
terus tak iwangi ya? Tak iwangi sampai finish titik poinnya ketemu sing bisa perlu diberesin. Yo yo sing ini Mas ya, yo ski matur nuwun. Matur nuwun sangat yo sampean selama iki sampean karo kanca-kanca koyo Mas Eko, Mas Rizal sing bantu-bantu koyo Yahya, bapake, yo kanca-kanca kabeh. Yo tanpa sampean-sampean juga sampean-sampean kabeh. Yo mungkin pola pemikiranku enggak iso berubah, ngono lho. Kayak sampean dolen rene wingi, Anda harus menyadari semua kesalahane sampean, entah itu. Lho iya aku ngakoni salah, heeh. Lek dhisik aku sik egois aku anjane. Pikiranku ki emang sik apa ya Mas ya? Pikiranku kan sik mikir nuruti atiku, aku pengin apa sing tak delok tak tuku. Kadang aku ora mikir, waduh. Omahku ngene. Aku penginku ki apa? Dhisik ki yo pengin apa pengin bangun omah, tapi cuma itu pengen langsung iso belek ngono lho Mas. Ya ana abot ngar. Penginku ngono. Wis saiki ngene ae. Sing bener koyo Mas iki. Wis ngene saiki Mbak Bini. Yang penting saiki utama kenyamanan dulu. Masalah bangun omah, masalah opo, yang penting nyicil wis paribasane awak umadang. Madangnya enggak mungkin sak piring langsung kok delep ne cangkem kabeh segone. Yang penting sak sendok lebokin cangkem. Nah, logikane kamu mau membangun harus menyicil dulu dari rorong, hal yang kecil. Rorong kok api. Rorong kok api omahmu. Heeh. Wis to, lak kowe ngumpul iki biaya bikin rumah itu lebih dari 50 juta. Lebih. Okay. Minimalis ukuran 4x6 itu lebih dari 50 juta. Cuman dari hal 50 juta lah awakmu nyicil, enggak kroso. 2 tahun mesti tembus. Ketok nilat gue percaya lah, gue emang rutin menabung dalam 1 bulan. Gue nabung pasir 1 juta, nabung semen 500. Dalam waktu 2 tahun, insya Allah awakmu bisa jujung, omah. Kan? Alhamdulillah guys, jadi ini kalau iki mau kasihnya aku gak konten. Gak konten pinginnya arep bini, arep mulih. Nah, jungkring kebetulan moro-moro lewat dek rungu kemungkinan aku arep mulih ya. Jadi dia itu jungkringnya punya inisiatif pengen nukok nih rokok aku guys. Yes, jadi rokok lah aku rokok, kan gak iso ibaratnya. Cuman aku alhamdulillah lah rokok gak ngerepot nih jungkring. Wes golek dhewe kok omah. Ngono lho. Dadi niki intan emang niatku bantu Mbah Bini karena aku dhewe piye guys setiap dolan ini cungkring del. Enenge gur pating selangkrah. Saiki wes cungkringe wingi trebar tak omongi guys. Ayo Mas Kring dresik yo omahe. Setelah dia mengetahui bahwa rumahnya bersih, dia punya keniatan untuk beli pasir untuk mengelantai. Dan hari ini sudah menyadari dirilah pengen menabung dan menabung iya, untuk rumah. Iya, menabung untuk perbaikan rumah ya, pelan-pelan lah ya. Jadi pokoknya pelan-pelan. Sangat berterima kasih buat para penonton Bagus Admin Cungkring Vlog Cungkring Nganjuk, jangan salah paham dengan saya. Guys ya. Saya murni membantu Mbah Bini itu murni. Intinya murni bukan masalah tulus, saya belajar biaran ya. Belajar menjadi orang baik. Bukan sebelumnya orang baik, pokoknya belajar menjadi orang baik. Aku belajar dadi wong apik. Piye sih dadi wong apik iki piye? Aku tak belajar. Piye sih aku pengen belajar bantu cara tenaga. Aku tak belajar. Apa wae sing iso ning pengalamanku tak cakne. Pengalamanku yo pernah ning bangunan, pernah jadi pertukangan, tak cakne ngene cungkring. Dadi ngene Mas Kring, kaya sampean langgar repot gawe bataku berat. Wes kerjokno aku. Aku biasane sak sake kae. Jadi bataku sasake bayaran saksakan to iki. Sasake aku biasane bayarane sudah 5. Wes aku bayaran yang 35. Dalam satu sake. Kan sepuh enak. Ringan to. Kuwi juga sampean juga melok gawe karo nggih belajar. Ya, ngono to. Wes ngene guys, daripada engko kedawan-dawan sing ora genah-genah, aku alhamdulillah cungkringnya sudah membuka pikiran-pikiran yang mual kayak jembut sudah intinya sudah gimana ya, sudah mulai terbuka. Keritingnya itu sudah mulai lurus. Paribasane kayak ngono. Jadi wis mulai mikir ya. Ya yes, aku sekali lagi ya, matur nuwun banget kanggo sampean Mas Bagus, ya berkat sampean juga apa ya? Ya kita saling sharing-sharing terus sampean memberikan kayak suatu saran-saran, terus akhirnya aku juga pikiranku terbuka saiki
wis mulai alhamdulillah motor omah ya saiti-iti pelan-pelan utek mulai kebuka. Oh guys, utek mulai sing kempel mulai kebuka. Wis ngono. Lah ya matur nuwun banget, terus akhirnya duwe inisiatif langsung aku wis tuku budal, tuku semen, tuku pasir. Sesuk tuku pasir, guys. Sesuk tuku pasir neh aku, guys. Tuku semen neh. Ngembet kamare Mbak Pini. Pasir sa mobil karo semene kira-kira petang sak maneh. Tak iwangi sampai selesai. Heeh. Ngono lho ya. Heeh, wis pokoke aku gak iso ngene apa-apa Mas ya, wis hanya ucap matur nuwun sangat. Aku aku tak njimuk barokah Mbah Pini. Dongakno aku Mbah ya. Ben supaya rezekiku lancar, iso sehat terus ngono lho. Iso ngiwangi bangun iki lho. Ya penting sampean juga tak dongakno sing sehat ya. Sing sehat. Kamare lak isuk ngene iki tangi turu aja pating selengkrah meneh ya. Tangi turu bar sok lah aku tidak tak tukok kasur. Ya. Nah, tak tukok kasur sak duit ya. Ya mendino sih duit asine. Cuman sok lah pokoknya janjiku sok tak tukok kasur ya. Ya. Intine? Heeh. Nah, yang penting sampean rajin. Tapi lek sampean enggak rajin, ora bakal tukok kasur dan enggak bakal kamare sampean dikai kasur. Ya. Enggak bakal didandani. Enggak bakal tak dandani. Pokoknya saiki mlebu metu sampean enggak sendal. Ya. Sampai engko enggak gawe sendal, sikile iki tak taleni iki. Diukir ya. Tak ukir ya. Dina aku nganggo sandal. Sandal sampai numpuk mo guys, ketemu ki 10 pasang. Numpuk-numpuk. Wes ngono guys ya. Dadine terima kasih lo Mas Bagus ya. Heeh, wes yang penting ki semuanya hati-hati. Yang penting intine kowe yo sehat, harus berubah. Harus punya cemburu dengan teman-temannya, padahal cemburu-cemburu masalah nang bangunan. Wah, koncoku iso ndek omah yo, aku tak nekat. Nah, ngono lho. Aku tak nekat gawe omah. Semangat. Aku selalu mendukung sampean. Pokoknya tak support terus, tak bantu. Yang penting terutama kesehatannya wong tuwek. Wong tuwek itu dijaga nomor 1 loh. Kesehatannya wong tuwek. Kesehatannya Pak Air nomor 1. Wes ngono. Wes guys ya. Jadi eneng konten iki enggak diada-ada, ya tidak dibuat-buat. Saya tidak habis berpikir Cungkring punya inisiatif seperti itu. Alhamdulillah berarti Cungkring uteke bolong wes ngono. Wes cukup sekian guys ya. Semoga bermanfaat untuk kalian dan menghibur. Terima kasih, jangan lupa didukung terus channelnya Bagus Admin Channel, Cungkring Vlog, Cungkring Nganjuk dan Rijal Nganjuk ya guys ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.